Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kafatil anbiya wal mursalin wa ila arwah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat sadaqatul lahum al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala wa salli wa nusallimu ala rasul karim ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairat wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Sidang jemaah yang dikasih sekalian, tentang saya syukur pada Allah SWT selesai kita sembahyang subuh berjemaah, dan selepas ini kita ada lagi program-program yang lain. Sementara itu kita berhenti seketika pada kitab yang sedang kita lalui, iaitu La Tahzan, Jangan Bersedih, Dr. Ain Al-Qarni. Sebelum itu, sebagai mukadimah, kita beruntung sebagai orang Islam kerana kita berada di jalan yang benar. Dengan kekuatan Al-Quran Al-Karim dan juga hadis Nabi, kedua-duanya ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, merupakan pegangan kukuh umat Islam. Dan sesiapa yang berpegang dengan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam batas maknanya dari segi fiqahnya, dalam batas mazhab-mazhabnya yang diterima, maka memudahkan lagi kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuan besarnya ialah memudahkan kita beramal dengan amalan Islam yang betul, bagaimana kita amalkan sekarang ini, maka dia memberi kemudahan dan kebaikan bagi kita semua. Kalau kita tidak ada, mana kita tak pakai mazhab, kita pakai benar Quran dan hadis mata-mata, nanti menyusahkan kita sebab ramai di kalangan kita tak ada kemampuan untuk memiliki alat-alat bagaimana untuk memahami Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mazhab-mazhab itu mempermudahkan lagi kita untuk memahami Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam itu yang besarnya ialah dalam kehidupan kita, untuk menyempurnakan kehidupan kita ini, dunia membawa ke akhirat yang baik. Mana yang pertama, akidah, pegangan kita, akidah ahli sunnah wal jamaah, pegangan akidah yang betul, rukun iman. Dan juga kepada yang menerangkan tentang rukun iman itu, maknanya kita pun tidak cepat berpindah, kata-kata nak nak cuba apa ni, Syiah ke apa ke pula lah. Tak boleh lah, tak ada cara dah. Kita memang kena berada di jalan yang benar ini sampailah bila-bila, dan generasi manusia tu sampai yang baiknya sampai bila-bila. Yang keduanya, kita kena terus belajar dan mengajar prosesnya untuk mana melengkapkan diri kita dalam beribadah kepada Allah SWT. Nak beribadahnya khususnya dalam rukun Islam tu, maknanya sembahyang, puasa, zakat, haji, kita kena belajar dan mengajar. Bersoal jawab, bertanya khabar tentang perkara yang kita mungkin tak apa nak faham, atau kita dah faham, beritahu kepada orang lain, untuk sama-sama kita melengkapkan ilmu itu, menyempurnakan ibadah kita. Macam kita kata sembahyang kita, sebelum sembahyang taharah, pembersihan, wudhu, mandi wajib, najis dan sebagainya, supaya ibadah sembahyang kita itu sempurna. Bahkan ibadah lain, tapi yang maknanya hari-harinya ialah sembahyang lah, yang kita kena lebih hati-hatinya, supaya setakat yang kita mampu, setakat yang kita mampu, maknanya sembahyang yang kita lakukan itu sah dan diterima oleh Allah SWT, mengikut syarat minimum yang kita tahu lah. Sebenarnya pun kita tak tahu Allah terima atau tidak terima, tapi maksudnya kita, kalau kita dah belajar rukun syarat dia yang betul tadi, dan kita ikut
semampunya, maka sahlah. Dari segi urufnya, dari segi zahirnya sah, maka kita berterusan. Mungkin kita nak tambah baik itu, mana itu baik lagi baguslah. Tambah baik lagi apa yang telah kita amalkan. Tentang puasa, dia setahun sekali ya, kan? Jadi, ataupun yang fardunya, yang sunat itu sepanjang masa lah. Tentang zakat pun setahun sekali juga. Tentang sedekah itu sepanjang masa juga. Haji dengan umrah yang kali pertama itu sekali lah dalam seumur hidup, tapi selebihnya itu sunat. Jadi yang perkara ini pun macam kita haji dengan umrah pun, orang yang mananya dapat menunaikan ibadah haji, mana dia telah kursus, dia telah belajar, ataupun kalau tak kursus, tak belajar pun nak belajar. Dan kalau dia dapat panggilan, kena belajar, wajib belajar untuk menyempurnakan ibadah haji itu. Setelah dia dah insyaAllah jadi duyufur rahman, tetamu Allah yang bersifat rahman. Jadi alhamdulillah kita doakan yang dah pergi itu, mudah-mudahan Allah permudahkan segala-galanya. Yang belum lagi, yang dah dapat tarikh, alhamdulillah kita doakan dipermudahkan lagi sekali. Yang belum dapat tarikh ke ataupun belum tahu lagi pergi tak pergi, kita doakan mudah-mudahan Allah mempermudahkan hajat-hajat yang baik ini untuk dia melakukan ibadah kepada Allah Taala. Jadi dalam soal yang kena ibadah itu, ilmu dalam soal ibadah ini, sembahyang, puasa, zakat lagi pun penting juga. Kena sempurnakan ini. Pertama sembahyang tu. Yang ketiganya ilmu berkaitan dengan muamalah kerja kita ataupun profession kerja kita untuk mendapatkan rezeki yang halal pun kita kena ambil tahu juga. Sebab kita kata kesempurnaan Islam seseorang itu bukan kerana sembahyang saja, tapi bahkan tak dinah gabungan antara akidahnya, ibadahnya, muamalatnya. Muamalat ni mana? Profession kerja kita. Kerja yang halal lagi baik. Dan yang keempatnya ialah kita kata munakahat, kekeluargaan. Bagaimana kita dengan keluarga kita masing-masing tu. Kita dengan keluarga kita masing-masing. Tapi di bawah panduan tadi juga, mana kita kena belajar mengajar juga tentang keluarga kita, bagaimana semampu yang boleh didikan itu kena kita bina juga dalam keluarga kita. Dan yang terakhir sekali itu kejiranan dan kenegaraan. Ini maknanya kita kena ambil hal juga. Tidak boleh kita kata mana bila kita kata okey, kita dah okey dah, keluarga dah okey, segalanya okey, kita tidak ambil kisah maknanya tentang jiran kita ke, tentang negara kita pun sama. Bukanlah kita kata semua sekali akan melibatkan diri dengan politik ke apa, itu bukan begitu. Tapi kita kena ambil tahu perkembangan negara kita, perkembangan kepimpinan kita, supaya kita boleh beri maknanya secara umumnya mana nasihat, ad-dinun nasihat, agama tu nasihat, maknanya semampu yang boleh lah. Tak mampu kita nak nasihat menteri kan? Tapi adalah cara-cara bagaimana kita boleh memberi nasihat yang baik kepada mereka, sekiranya mungkin melalui ulama-ulama kita ataupun mungkin boleh melalui kepimpinan-kepimpinan tempatan ataupun negeri kepada pihak yang lebih atas lagi. Jadi kalau ini kita buat dalam kehidupan kita, insyaAllah lah maknanya perjalanan kehidupan kita betul, dan itulah yang kita akan teruskan sampai mati. Mana kita tidak akan ubah lah. Ini dia punya jadual ni betul lah. Maknanya tidaklah sampai satu ketika kita pun nak menikah ni, kita pun pergi masuk hutan, masuk gua, bertapa dalam gua. Tak ada lah. Proses tu dah tak ada lah. Kita kena duduk dalam masyarakat, berada dalam masyarakat, maknanya beribadah dalam masyarakat, belajar pun dalam masyarakat, mengajar pun dalam masyarakat, kehidupan kita pun dalam masyarakat. Tak boleh kita mana tinggalkan masyarakat kecuali lah sampai satu tarikh nanti dia kata akan datang, masyarakat tu dah rosak betul lah. Kalau kita dulu situ pun kita juga rosak, barulah kita boleh ambil tindakan. Tapi sekarang belum lagi, alhamdulillah banyak lagi sekarang institusi-institusi kebaikan ini yang boleh kita bersama untuk membetulkan perjalanan kehidupan kita ini, insyaAllah. Itu dia mukadimah umum. Untuk pagi ini insyaAllah kita tengok tajuk yang ke-110 dalam Lah Tahzan ini. Dia sebut di sini, jangan bersedih kerana sesungguhnya kehidupan ini singkat.
dari apa yang anda bayangkan. Maknanya kehidupan ni maknanya ya, kalau kita nak kira kita punya cita-cita ke, kita punya apa ni, kehidupan tu boleh panjang sebab kita nak buat ini, nak buat ini panjang kita. Tapi kadang-kadang kehidupan tu tak sampai sebagaimana kita nak kan, bagaimana kita hajatkan, tapi dia akan terhenti di pertengahan jalan. Dia kata singkat di sini dalam erti maksudnya kita kita ni sentiasa berada di perjalanan. Jalan. Kalau kita duduk tunggu macam macam duduk atas wakaf kan. Mayaji kan. Tamai. Maidam. Nah tu rasa mungkin dia kata sekejap. Kenapa ni tunggu maghrib? Mungkin sekejap. Tapi sebenarnya itu bukan begitu. Islam ni diprogramkan. Karena kehidupan umat Islam diprogramkan sehingga kita tak terasa lama hidup. Bahkan kita rasa maknanya kalau kita nak mengejarkan akhirat itu sendiri, walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih kita utamakan daripada dunia, insyaAllah mana kita rasa sejak saja. Mana kadang-kadang pikat muda-muda dulu kita dah buatlah amalan-amalan dalam Islam. Ya, amalan itu juga daripada muda dulu sampai dewasa, sampai ketua ke, amalan yang sama. Ini berbeza mungkin banyak sikit lah yang berbezanya. Tapi kita dah buat daripada dulu. Maknanya mungkin masa remaja, masa muda kita dulu, kita buat tu cara tu mungkin gopur-gapas sikit lah. Bila kita dah matang, dah dewasa, mungkin lebih baik lagi. Bila kita dah melalui masa tua, kita mungkin lebih baik lagi. Biasanya gitulah. Kita pun kadang-kadang nak mula balik ni, kadang-kadang yang banyak kita boleh buat benda yang baik ni, bila dah pencin lah. Padahal sebelum pencin pun banyak dah kita buat benda yang baik. Mengikut kemampuan dan kepahaman masing-masing dah buat dah macam belum pecing. Tapi kita jangan lepas pecing, mungkin kalau kita kena atur dengan baik, insyaAllah lebih banyak lagi kepada yang kita boleh buat. Bila lepas pecing, kalau kita ada kerja pun kerja yang yang tidak seperti kerja di pikat awal dulu lah. Dulu sibuk lah kan, masa jawatan-jawatan tu memang dah sibuk lah. Tapi kita telah bila kita telah lalui proses-proses tersebut, dan kalau kita ingat daripada kita lahir muda dewasa sampai sekarang, kita rasa baru lagi kan, sejak lah. Sampai dah tahap sekarang. Walaupun mana kalau kita satu hari tunggu tu lama juga tapi mana kalau kita proses tu daripada kita remaja, daripada kita dewasa sampailah ke mana kita tua, tu proses tak lama. Sejak kita dah sampai lah mana masa. Dan masing-masing kalau kawan-kawan kita dah pun sampai garis penamat dah. Kita ni belum lagi, masih jalan lagi. Orang bagi masa masih jalan. Tapi mana kita kata singkat tu dalam erti kita disibukkan dengan tugas-tugas kita. Itu dia. Baik, kalau kita kata kalau kita tidak Islam lah, na'udzubillah azam. Kalau kita tidak diletakkan dalam program-program Islam ni, akidahnya ialah menanamkan keyakinan kita kepada hari akhirat. Akidahnya kita yakin pada Allah dan Rasulnya. Akidahnya kita tengok janji Allah dan Rasul dalam Quran dan Hadis. Akidahnya maknanya yakin kepada qada dan qadar Allah. Yakin kepada qada dan qadar. Tidak ada putus asa, tidak ada kecewa. Maknanya kalau tak dapat, kita kata itu belum rezeki lagi. Dah dapat, kita bersyukur meneruskan lagi. Jadi kalau ini yang kita buat dalam kehidupan kita, maka kita tengok masa itu pendek je dalam perjalanan kita. Dalam kita masa kita muda dulu, kita rancang untuk anak-anak kita. Tapi bila kita telah pun maknanya tua, kita rancang untuk maknanya anak-anak dan cucu-cucu kita dan orang-orang lain yang kita boleh beri nasihat dan panduan kepada mereka. Namun kita masa itu kita dah pun ada pengalaman-pengalaman hidup yang boleh kita kongsi dengan orang-orang muda pula. Jadi maknanya proses tu dia habis di situ je. Mana proses tu, mana proses yang kita kata kehidupan ini singkat sekali. Baik tu kita kata Islam telah meletakkan program-program yang tetap lah dalam kehidupan kita ini. Maknanya kita tak payah lagi nak fikir
benda-benda yang apa lagi kita nak tambah ni dalam kehidupan kita, tak perlu. Jadi yang tadi sudah cukup. Maknanya perbetulkan akidah kita, perbanyakkan ilmu kita, fardu ain dan fardu kifayah sesuai dengan kita nak beramal, dengan maknanya dengan rukun Islam kita, puasa, sembahyang, puasa, zakat, haji, ataupun sesuai ilmu untuk kita gunakan dalam kerja kita, dalam profession kita, menentukan baik buruknya, halal haramnya, banyak sikitnya, maknanya, dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan kenegaraan yang boleh membantu kita menyempurnakan kehidupan. Kalau kita buat ini dengan baik dan kita redha, kita usaha sungguh-sungguh dan redha dengan apa yang Allah tentukan, insyaAllah dia akan berlaku dengan baik. Doktor mengambil satu contoh, dia kata ada seorang tu sakit. Dia ni boring dengan panduan doktor, suruh dia buat macam ni, macam ni, macam ni kan. Jadi bila, tapi contoh yang doktor bawa ni ialah orang bukan Islam lah. Okay, dia. Tapi maknanya dia akhirnya boleh kerana dia dah mungkin orang tidak Islam ni dia lain ni. Kita orang Islam ni redha dengan apa yang ada tu dan terus berusaha tu tinggi. Jadi tak adalah kita nak tapi boleh juga cara dia buat ni mana. Dia telah pun maknanya dia telah buat keputusan oleh kerana panduan doktor ini, ubat itu semua kali pada dia lah. Dia rasa dah terlebih lah. Dia pun maknanya umur pun dah meningkat lah, dah tua dah. Dia ambil keputusan dia nak pergi belayar. Pergi belayar. Doktor kata kalau kamu pergi belayar mati tengah laut, mati dalam apa ni, campak dalam air lah, air laut. Tapi dia tak kisah, dia kata ini tindakan akhir dia sebelum pada dia mati, maknanya dia akan belayar. Belayar bukan dia seorang, dengan keluarganya. Mungkin dia ada kemampuan lah. Kita nak belayar tak boleh. Kena duduk di sini. Tapi akhirnya dalam nukilan Dr. ini, dia kata akhirnya dia berlaku sesuatu yang maknanya yang agak luar biasa. Dia balik daripada pelayaran tersebut makin sihat. Makin sihat. Jadi itu pun kalau kita orang Islam ya, kita bubat-bubat juga, mungkin ada tindakan lain yang kita buat itu kita serah kepada Allah juga. Bukan kita maknanya buat sendiri ke tindakan sendiri tak, di luar kawalan syariat, bukan. Kita masih lagi di dalam syarak kita. Jadi untuk itulah dia kata penyair Islam dulu Umar Khayyam membentuk beberapa rangkap syair dia yang memuji sikap yang maknanya walaupun ini bukan Islam lah, tapi dia ada respon dengan tindakan ini. Mungkin berita ni saya tak tahu dia cerita macam ni, tapi mana dirakamkan di sini maknanya mungkin dengan sebab dia keluar daripada suasana yang biasa dia lalui, maka menyebabkan dia maknanya boleh pulih daripada penyakitnya itu. Jadi bila dia telah menempuhi perjalanan tadi, maknanya dengan dia bila dia lari daripada suasana biasa ni, dia rasa gembira dan maknanya akhirnya maknanya dia bebas makan. Sebelum ni tak boleh makan ni, boleh makan ini, tak boleh makan ini kan. Itu panduan doktor, kena makan ubat ni, kena makan ubat ni. Tapi bila dia lari daripada suasana tersebut, mungkin ada sebab-sebab tentulah yang Allah berikan kepadanya, membuatkan dia makin sihat dan makin baik. Panduannya bagi kita ni, baik itu mungkin dia secara zahir fikir je, tapi bagi kita umat Islam, kita di samping mana kita kata berubat sebagainya, kita tenang dengan sebab banyak kita menyerah diri kita kepada Allah SWT, banyak redha dengan qada dan qadar Allah. Jadi maknanya sebab itulah dalam di sini kita kena letak, dalam erti kita kena letak bahawa kehidupan singkat, dia kata kerana kita telah ada program-program yang tetaplah bagi kita umat Islam, yang kita kena ikuti. InsyaAllah kalau kita ikut program-program tu, kita rasa kehidupan sekejap je. Tapi sebenarnya lama lah, bagai puluh-puluh tahun jugalah.
Tapi maksudnya kita akan berada di situ, mana sembahyangnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrahnya, keluarganya, tarbiahnya, ilmu dan tarbiahnya, sedekahnya, zakatnya. Jadi maknanya proses-proses ini akan berterusan dalam kehidupan kita sekarang ni. Kita tak tunggulah, kita tak tunggu, tak fikir maknanya terlalu berat sampai kita mana termenung di situ, tak. Jadi maknanya kita fikir dan buat bagaimana yang dicadangkan, dan kita buat ikut apa yang kita mampu, dan kita maknanya tinggal dulu apa yang kita tidak mampu. Mungkin satu hari nanti kalau kita mampu, kita akan tambahkan lagi. Sebab di asasnya tidaklah banyak fardu'ain itu, tapi fardu kifayah itu banyak. Artinya kita tambah melalui fardu kifayah. Di segi sembahyangnya, kalau fardunya 5 kali je satu hari, tapi sembahyang sunat itu boleh kita tambahkan lagi dengan lebih banyak daripada sembahyang fardu. Jadi dalam kehidupan kita ini, bila program-programnya semacam itu, insyaAllah kita pun redha dan suka dengan programnya begitu, insyaAllah. Kita rasa kehidupan ini sementara saja, sekejap saja. Walaupun banyak ayat menunjukkan bahawa kehidupan ini sekejap, kehidupan ini sementara, namun demikian mana bukan sementara kita tunggu, tidak, tapi kita ni disibukkan oleh Allah, mana dimasukkan oleh Allah dan Rasulnya dalam program yang begitu, menyebabkan kita rasa kehidupan ini sekejap saja. Maknanya pergi, katakanlah pergi umrah ke, ataupun tidak pergi umrah ke, kerana ziarah sana, ziarah sini. Jadi dalam kehidupan kita penuh dengan program-program yang baik ini, menyebabkan kita maknanya fokus kita itu ke akhirat itu lebih jelas, lebih jelas. Kalau tidak, kita akan banyak maknanya rasa lama tu, kerana kita berbalah sesama kita, deki-mendeki antara kita. Perasaan-perasaan yang tidak baik antara kita menyebabkan kita rasa kehidupan ini lama, susah. Itu dia. Tapi insyaAllah kalau kita redha dengan apa yang Allah berikan kepada kita, insyaAllah dia memudahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, doktor ini sebut, hindari kegelisahan dan stres. Biasa dia ada kaitan, tajuk yang 101 dengan 102 itu, maknanya dia ada kaitan di mana dalam kehidupan kita ini, kalau kita banyak gelisah, stres, tekanan sebagainya, itu menjadikan kita rasa boring hidup ini. Jadi sebab itu umat Islam diajar bagaimana menghilangkan stres ini, tekanan dalam kehidupan. Memang kita manusia, Allah bagi dia akal fikiran. Melalui akal itulah kita kata ada sedikit tekanan lah, ada sedikit maknanya stres dalam kehidupan kita. Kalau orang yang tak ada akal, macam kanak-kanak, dia tak ada stres pun, tak ada apa-apa dia kan. Orang gila lagi lah, dia tak ada stres apa-apa, relax dia itu kan. Makan tu tak basuh pun tak apa, basuh pun tak apa kan. Jadi makan halal pun tak apa, haram pun tak apa, orang gila kan. Tapi orang yang berakal, dia akan menghadapi suatu tekanan-tekanan ini sebab dia nak buat sesuatu yang terbaik, ataupun dia takut tertinggal benda yang patut dia buat, ataupun banyak tugas-tugas yang dia kena buat tapi dia tak buat, tak sempat nak buat. Itu mungkin. Dan kalau dia tak buat, dia terasa macam satu tekanan. Jadi dalam Islam, Islam telah bagikan seseorang ini kepada kita ni, tak jadi stresnya bila kita pelajari, maknanya yang kemampuan kita saja. Tu ni yang kita tak mampu pun kita nak buat juga. Jadi tekanan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak beratkan kita melainkan semampu yang kita boleh. Tapi yang fardu itu kena buat. Ini yang sunat maksudnya, yang sunat ataupun sebagai tambahan lagi. Itu ada fardu kifayah, yang kita mampu buat, kita buat. Jadi kalau kita duk layani dia punya kegelisahan, stres dan sebagainya, itu bukan memberi kebaikan bagi diri kita, tapi dia akan memberi suasana yang tidak baiklah.
Jadi bila kita faham tentang tugas kita, tentang apa ni, perkara yang kita kena buat dalam dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, di jabatan kita, maka kita boleh mengurangkan stres tadi. Pun banyak berkaitan dengan qada yang qadar Allah. Kita redha dengan apa yang telah berlaku dengan dalam usaha kita ikhtiar yang terbaik untuk menyempurnakan tugas dan peranan yang kita berada di situ. Dan kita pun tak bolehlah nak fikir sampai maknanya tak semayang ke. Jadi kalau orang yang tidak ada pegangan hidup yang kuat ni, bila berlaku sesuatu tu dia jadi hilang pegangan. Tapi bagi orang yang berpegang dengan Islam yang baik, artinya dia teruskan, maknanya dia berdoa pada Allah, dia dekatkan diri dia kepada Allah, dia buat benda-benda yang baik. Tak dapat yang baik ini, dia cari benda baik yang lain yang boleh kita buat sama, yang dia boleh dia buat sama. Dia rakamkan di sini ayat Sabak 37. Dia kata wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'ud du'fi bima 'amilu wa hum fil ghurafatihim wa hum fil ghurafati aminu. Allah menekankan bahawa maknanya tidaklah daripada harta benda kamu dan juga bukan daripada anak-anak kamu yang boleh mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So, maknanya billati tuqarribukum indana zulfa. Jadi harta benda sebagai alat saja. Harta benda anak pinak itu boleh mana menenangkan kita, menyukakan kita dalam kehidupan kita. Tapi nak dekatkan dia dengan Allah, nak gembirakan kita ini maknanya di hadapan Allah, bukan melalui anak pinak gitu saja. Bahkan dia asasnya dia kata illa man amana, tetap dengan iman juga. Jadi bermula tetap dengan iman juga, dengan iman yang betul tadi. Dan bukan iman saja, wa amila salihah, dan beramal amal yang soleh. Jadi amal soleh ni fardu ke sunat ke, mula dengan fardu ditambah dengan yang sunat-sunat dan sebagainya. Maka Allah beritahu kepada mereka itu fa'ula'ika lahum, bagi mereka ini orang yang beriman pada Allah dan menggunakan prasarana harta benda dia, umur dia, anak-anak dia dan sebagainya, dan dia dijamin Allah fa'ula'ika lahum jaza'ud da'fa, balasan yang berganda-ganda daripada Allah bima amilu, dengan apa yang dia amalkan di dunia dulu, dengan apa yang dikerjakan di dunia dulu, dengan apa yang dia pegang akidah dia dulu dan ibadah di dunia. Wahum fil ghurafati aminun, dan balasannya di dalam syurga besok, dalam bilik-bilik syurga, dalam syurga nanti suasana yang sangat tenang, suasana yang sangat baik. Maksudnya ayat ni sebut mana sepintas lalu, maknanya kita tak boleh kita maknanya stres ke ataupun gelisah ke ataupun kita rasa kita macam mana kita, tapi kena letak bahawa kita kena dekatkan diri kita kepada Allah dengan beramal soleh. Anak pinak harta benda sebagai alat yang boleh membantu kita, yang boleh membantu kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Bukan kita beramal seorang-seorang, waktu kita didik anak-anak kita, keluarga kita, supaya dapat melakukan apa yang kita lakukan sekarang ini, dapat mereka teruskan lagi. Mungkin kita akan terhenti bila sampai masanya, tapi amalan-amalan yang baik ini kita akan teruskan dalam dalam kehidupan generasi yang berikutnya. Sebenarnya baik itu kita tengok kenapa umat Islam ni dia tenang dalam kehidupannya, biar gelisah-gelisah juga tapi mana taklah sampai gelisah tu seperti orang yang tak ada agama. Kalau tak ada agama dia gelisah tu, macam di Jepun ke di mana ke, dia bunuh diri tu biasalah sebab dia gelisah sampai tahap yang tinggi. Dia kata dunia tak dapat menyelesaikan masalah dia, maka dia pun bunuh diri dengan mengingatkan dia bahawa bila mati itu selesai. Itu dia. Sebenarnya mati tak selesai, dan kita baca banyak ayat bahawa kita lepas hidup dunia ni akhirat, dan akhirat tu lebih penting daripada dunia lagi. Lebih penting lagi. Jadi maknanya kita umat Islam disuruh kita buat persiapan untuk akhirat.
bukan persiapan yang banyak sangat untuk dunia sehingga akhirat tak ada, bukan gitu. Kita buat persiapan dunia memanjang ke akhirat. Jadi kita persiapan dunia itu untuk kita buat persiapan ke akhirat juga. Sebab itu dalam surah Ad-Dua itu dia ingatkan kita walal akhiratu khairul laka minal ula, maknanya walau macam mana dalam tindakan kita, jadikan akhirat itu matlamat dalam menghasilkan kerja dunia kita. Kerja dunia pun ingat akhirat, dia kata. Kerja akhirat betul, kita betul lah ke akhirat tu. Kan? Kerja dunia pun kena betulkan matlamatnya ke akhirat juga. Kita mana kita bekerja mencari makan ke apa ke, berjiran ke, berkeluarga, mana nampak macam dunia tapi bukan nak berhenti pada dunia saja, tapi memanjang ke akhirat. Apa-apa ibadah, apa amalan yang kita buat tu untuk ke akhirat yang besar. Dunia kita sama-sama dapat, tapi yang pentingnya akhirat. Baik itu dia dalam maknanya bila kita ikuti program yang Islam telah letakkan ini, maka dia akan mana menenangkan kita, menjadikan umat Islam itu umat yang tenang, terus maknanya melakukan suruhan-suruhan Allah dan meninggalkan larangan Allah sampai matilah, sampai mati. Dan disebut di sana, dia kata dalam ayat surah Al-Imran ayat 145 disebut wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala. Maksudnya sesuatu yang bernyawa itu nafsin, satu diri itu sama kita lah manusia lah, yang binatang dan lain itu cerita lain dia lah. Tapi bagi manusia kita nafsin yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah SWT. Illa mana antamuta illa biiznillah, maknanya mati itu dengan izin Allah. Kita mana mati bukan kerana sakit, mati bukan kerana accident, bukan mati itu kerana tua, bukan. Mati itu bila Allah dah izinkan untuk kita mati. Maksud kalau kita sakit pun Allah tak izin lagi kita mati, hidup lagi. Kalau kita tua pun Allah mananya tak izin lagi kita mati, hidup lagi. Begitu. Jadi itu mungkinlah sebab-sebab mendekatkan kepada mati. Begitu. Dan kadang sebab-sebab ni bagus kerana mengingatkan kita lagi kepada Allah SWT. Mana li qaribuna ila Allah tu, maknanya bila ada tanda-tanda ni, kita lagi dekatlah dengan Allah. Mudah-mudahan kita doa, mana biarlah kita-kata kematian kita itu ada tanda. Boleh kita cepat-cepat kita, maknanya bukan cepatnya, boleh kita menambahkan lagi ibadah kita kepada Allah SWT. Tapi kalau kita kata dah masuk siri 40 tu kena tambah dah tu. 50 pun kena tambah dah ibadah kita. Kalau dulu kurang yang sunatnya, kena tambah yang sunatnya. Kalau tak berapa nak betul yang fardunya, kena perbetulkan lagi, tingkatkan lagi yang fardunya sebagainya. Ataupun ada benda yang kita kurangkan, itu maknanya kita tambahkan lagi. Semalam ke Radio Ikim cerita satu apa, satu kisah seorang ustaz lah yang mandi jenazah. Jadi bila orang beritahu dia supaya datang ke hospital untuk mandi jenazah, dia pergi. Tapi dia pergi itu tak dapat nak mandikan lagi sebab masalah jenazah itu belum diuruskan lagi. Jadi tak tahu lagi kerakyatan mana, mungkin kerakyatan luar, mungkin kerakyatan orang Malaysia lah. Dia datang ke Malaysia ni, kata dia nak jadi imam terawih ke gitu, wallah alam. Tapi maknanya dia kata balik dulu, tunggu. Dia tunggu seminggu, tak ada lagi. Dua minggu, tak ada lagi. Sebulan, tak ada lagi. Dua bulan baru tadi pun balik. Dia kata, ustaz ingat dah jenazah yang nak dimandikan tak jadi. Sekarang dah okey, datang. Dia rasa macam banyak soalan. Macam mana jenazah ni dah dua bulan dalam peti sejuk. Bila dia pergi, mana di sana tengok, jenazah tu panas-panas lagi. Seperti tak masuk dalam apa, dalam peti sejuk. Kita masuk peti sejuk 6 jam dah beku dah. Nak panaskan badan itu bukan senang. Bila dia tanya kepada kawan-kawan rapat dia di sana, di sekeliling itu, dia kata antara amalan yang kami tahu dia buat, dia semayang tasbih hari-hari, semayang tasbih kata. Ataupun dia memang kerap semayang tasbih.
Yang lain tu okey lah kan. Tapi semayang tasbih, Quran yang semayang, itu pun antaranya juga. Jadi kita pun kena ada satu amalan yang yang kita sentiasa buat dalam dalam kehidupan kita ni, yang yang baik, yang mudah kita buat, yang yang boleh kita buat berterusan sampai matilah. Kena fikir, kena cari bagaimana tu. Ini amalan sunat yang yang, yang fardu tu kena kena terus buatlah. Itu. Yang fardu tak boleh pilih lah. Tapi yang sunat tu boleh tambah dan boleh tambah atau boleh pilih tu. Jadi bila kita kata Islam ni, kita tak ada stres, tidak ada kegelisahan, putus asa ke sebagainya, sebab kita berpegang segala-galanya ialah di tangan Allah SWT. Jadi maknanya kalau itu kita boleh letak, kita ikhtiar saja, tapi kita letak tu maknanya atas izin dan kehendak Allah, maka kita lebih redha dengan apa yang berlaku itu. Jadi satu kajian dia kata yang dibuat, dia kata ni dia tidak buat di kajian orang Islam eh. Jadi doktor ni ambil itu. Sebab mungkin orang Islam dah memang dah tahu dah. Dia ambil contoh kehidupan yang apa? Kehidupan orang kampung yang yang relax Dia kata masak, dia kata sangat sedikit orang-orang negro atau ataupun orang Cina di Amerika yang diserang penyakit jantung. Mereka adalah orang-orang yang menjalani hidup dengan cara yang mudah dan santai. Sebaliknya, dia kata jumlah doktor yang mati kerana serangan jantung adalah 20 kali lipat kali ganda dibandingkan dengan para petani yang mati dengan penyakit yang sama. Dia kata sebab para doktor ni menjalani kehidupan yang meliputi dengan kegelisahan dan kekhawatiran, tekanan tinggi, maknanya yang tinggi sehingga mereka harus membayar dengan harga yang mahal, harus bayar umur mereka dengan tekanan-tekanan itulah. Dia tak ada, kalau ada release insyaAllah, ada tekanan, ada release insyaAllah lah. Macam-macam orang Islam dia memang ada tekanan, tapi kita release dia dengan mendekatkan diri pada Allah. Semua yang kita, puasa kita, haji kita dan umrah kita sebagainya, release dalam kehidupan tersebut. Redha dengan qada dan qadar Allah, berusaha dengan semampu yang boleh, mungkin itu dapat. Kemudian dia kata namun maknanya dia sendiri yang sakit, patutnya dia doktor ni berubat orang sakit, tapi dia pun sakit. Lepas tu kita dalam kehidupan kita ni, terutama kita kata dalam kehidupan kita, boleh mengekalkan kehidupan macam ini, macam kita kata suami, isteri, keluarga tu, bukanlah kita kata suami tu hebat ke isteri tu hebat tak, tapi kita letak release tak dirah. Mana dunia ni nak cari yang perfect betul, yang macam tu kata beri pada paduan macam ni macam ni, memang tak jumpa. Tapi kita berlapang dada, yang boleh dibetulkan kita betulkan, yang tak boleh itu tunggu dulu, tapi yang penting-penting yang wajib tu kena betulkan lah. Maka dalam keluarga kita tu sembahyang tu wajib, kena kena sembahyang lah. Tapi sembahyang sunat mungkin boleh boleh tolak ansur lah dengan dengan isteri kita ke dengan suami kita, mana tu supaya mananya akhirnya kita sempurna lah dalam kehidupan tadi. Yang sebenarnya sempurna sebenarnya di akhirat besok. Itu yang sempurna. Lepas tu kita tahan sekejap dunia ni dalam keadaan yang macam tu susah. Sebab dunia ni sementara saja, yang sebenarnya dalam kehidupan kita yang panjang dan lama selepas daripada ini. Lepas tu orang kata boleh kata boleh bersabar atas dunia ini kerana itu, kerana ada dia punya pegangan yang macam tu. Tapi kalau tak ada pegangan tu, dia dia akan putus asa, kecewa, rasa macam mana-mana stres, tekanan yang tinggi menyebabkan dia lupa kepada Allah SWT. Biarlah kita maknanya ada pelbagai masalah sekalipun, kita boleh maknanya terus mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Kalau itu boleh maknanya insyaAllah, walaupun ada tekanan-tekanan, stres dan sebagainya, ada tugas yang besar-besar sebagainya, tapi kita boleh teruskan mendekatkan diri kita dengan Allah, semayang hajatnya, semayang sebagainya, insyaAllah dia maknanya membetulkan lagi kehidupan kita untuk terus sampailah kita betul-betul mana sampai masa kita dijemput oleh Allah SWT. Jadi sebab itu dalam akhir surah Al-Fajri dia sebut, kita ulang-ulangkan sentiasa, sebab ayat-ayat macam ni memberi semangat besar kepada kita
Dia kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai diri yang tenang. Nak jadi diri yang tenang, yang tak adil, yang tidak gelisah, yang tidak stres, stres yang melampau lah. Kita release kan tu, walaupun ada masalah, susah lah, miskin lah, kan, tekanan lah, orang pemulauan lah, macam-macam lah. Dia kata, tapi kita letak tepi tu, kita kena usaha masuk dalam ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jadi diri yang tenang. Bagaimana diri yang tenang? Yang ciri-ciri yang ulama sebut tadi, iaitu akidahnya betul, ilmunya cukup untuk melakukan ibadah pada Allah, sembahyang, puasa, zakat, haji, dan juga ilmu yang cukup melaksanakan keluarga dia, ilmu yang cukup untuk mengendalikan kerja dia, masyarakat dia dan negara dia, insyaAllah itulah orang yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki, sentiasa mana berharap nak balik kepada Allah, nak matilah maksudnya, radiyatan mardiyah, dan keadaan mana dia redha kepada Allah dan Allah redha kepadanya. Kita redha kepada Allah sebab kita tunggu janji-janji Allah melalui apa yang disebut dalam Quran dan hadis, dan Allah akan redha kepada orang yang menepati apa yang diperintah, meninggalkan apa yang larang. Itu Allah redha macam tu. Taklah sampai kita kata Ridwanullah apa yang berkat mana para sahabat, tidak, tapi masih lagi di bawah maknanya kumpulan orang yang yang Allah kan kita, yang kita redha kepada Allah dan Allah redha kepada kita. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam kumpulan hamba-hambaku yang baik, yang soleh. Wadkhuli jannati, insyaAllahnya kita akan dimasukkan dalam syurga Allah SWT. Jadi itulah, mudah-mudahan walaupun ada pelbagai lah yang dikeliling kita ni, nak buat itu, nak buat ini, tapi masih lagi kita boleh kawal suasana dan kita boleh letakkan dia di dalam, mendekatkan ke semua program-program yang kita nak buat ini, selain pada fardu yang sebenarnya, tapi yang program biasa pun diri kita, keluarga kita, masyarakat pun, program-program yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi itulah yang sempat saya sebut di sini, apa yang disebut oleh Dr. Aif Al-Qarni ini, mudah-mudahan dapat kita panjang-panjangkan atau kita amalkan dalam kehidupan kita ini. Jadi mana yang baik itu daripada Allah Ta'ala, mungkin silap tu silap saya faham ke sebagainya, mudah-mudahan kita dapat betulkan dan dapat kita teruskan dalam kehidupan kita ini. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu sil karim ala ali wa sahbihi ajmain. Ya Allah ya Tuhan kami, hidupkan kami dalam keadaan iman dan matikan kami dalam iman. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Terimalah ibadah-ibadah kami ya Allah, dan beri kepada kami ilmu dari sisimu ya Allah, untuk kami menyempurnakan tugas kami dalam beribadah kepadamu dan dalam sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika adamna, hasbunallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah, jadikan diri kami, keluarga kami dan seluruh masyarakat Islam ya Allah, orang-orang yang sentiasa melakukan kebaikan-kebaikan ya Allah, dan menghindari kami daripada perbuatan yang terbaik. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم